Waktu belajar di rumah ataupun waktu pada saat ibadah ngaji, sholat. Jadi sholatnya jangan di rumah, jangan di sekolah aja, di rumah juga tetap menjalankan ibadah sholat wajib, karena kewajiban kita selaku umat Islam adalah menjalankan sholat lima waktu. Itu yang pertama pesan Bapak. Jadi gunakan HP ataupun handphone, mau permainan ataupun mau aplikasi yang lainnya dengan bijak. Terutama untuk anak-anak sekalian, di handphone tersebut banyak aplikasi-aplikasi yang tidak boleh dikonsumsi atau digunakan oleh anak-anak sekalian. Jangan dicoba-coba dibuka. Jangan apa yang disampaikan oleh orang tua di sekolah, apa di rumah nanti diingatkan oleh bapak dan ibunya di rumah, tolong didengarkan. Karena anak yang baik ataupun cita-cita anak-anak sekalian ini bisa tercapai, salah satunya adalah dengan mendengarkan nasihat orang tua kalau di rumah. Kalau di sekolah, ikuti, turuti apa kata guru-guru atau bapak guru. Bisa enggak mengikuti apa yang disampaikan oleh bapak, anak-anak sekalian? Jadi bijak menggunakan handphone ya, yang sering menggunakan handphone yang mendownload ataupun masuk aplikasi yang belum waktunya, belum pantas digunakan oleh anak-anak sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan dari bapak terkait sekarang banyaknya kejahatan di jalanan ataupun kekerasan terhadap anak, apabila ada yang melakukan tindakan kekerasan atau di jalan ataupun di lingkungan rumah terhadap anak-anak sekalian, silakan untuk sampaikan kepada bapak atau ibunya untuk dilaporkan. Kemudian yang paling utama, apabila berteman, bergaul sesama teman, jangan sampai menggunakan kekerasan seperti yang banyak terjadi di aplikasi di handphone sekarang atau di apa di televisi ya, anak-anak sekalian. Yang Smackdown dulu ada film ataupun ada acara, contoh acara di TV itu Smackdown, jangan diikuti, itu tidak boleh. Bisa enggak? Tahu Smackdown? Tahu. Ada lagi sekarang TV ya atau yang sebagainya, jangan diikuti hal itu cukup ditonton, dan itu adalah yang ditonton sebenarnya untuk pemilih kalian. Jadi yang tadi kata bapak tadi, bijak menggunakan handphone itu salah satunya apa yang kita lihat di handphone tersebut, jangan kita praktekkan dalam berteman ataupun bergaul. Itu yang kedua penyampaian dari bapak. Baik teman yang lebih usia dan lebih tua daripada kita, ataupun orang yang kita kenal atau yang kita kenal sekalipun, silakan untuk dilaporkan kepada siapa? Kepada orang tuanya. Ya, paham kan yang sampaikan? Yang kedua adalah itu. Paham kan yang sampaikan? Yang ketiga, pesan dari bapak khusus untuk anak-anak sekalian yang perempuan ataupun wanita, bisa dengarkan nggak pesan-pesan yang perempuan? Ini pesan-pesannya khusus ya. Yang ketiga, pesan dari bapak yaitu apabila di lingkungan rumah ada yang memegang bagian sensitif kalian, tahu bagian sensitif kalian? Ya, itu silakan untuk melaporkannya, atau misalkan yang tidak dikenal berteriak minta tolong, itu nggak boleh. Sampaikan kepada orang tua kalau di rumah, kalau di lingkungan sekolah atau di perjalanan ke sekolah, sampaikan kepada ibu atau bapak gurunya. Nanti ibu dan bapak guru akan menyampaikannya kepada kepolisian. Gimana pak? Nanti ditangkap, diproses sama polisi. Karena tidak boleh, ataupun itu ada hukumannya, ada pidananya. Jadi kalau yang tidak dikenal ataupun yang dikenal memegang bagian sensitif dari anak-anak sekalian, khususnya perempuan ini juga,
bagi laki-laki juga sama ya. Jadi ya, kalau ada yang memegang bagian sensitifnya, silakan untuk melaporkan kepada orang tuanya kalau di rumah. Kalau di sekolah, laporkan kepada bapak ataupun ibu gurunya. Paham nggak yang sampaikan? Karena itu melanggar hukum ketidaknya yang ada, dan itu bahaya. Ada kaitannya bapak sampaikan tadi, itu ada hasil penelitian, itu dimulainya atau sikapnya memegang ataupun menyentuh bagian sensitif baik hati atau perempuan, itu bermula dari mana? Dari banyak pembuka aplikasi di handphone yang tidak boleh dibuka khusus untuk anak-anak itu. Apa khusus untuk anak-anak? Jadi ada usianya, ada batasannya. Jadi ditangkap nantinya. Jadi orang yang melakukan itu nanti bisa ditangkap. Karena itu bukan hanya terhadap perempuan untuk saat ini, ada juga yang kadang-kadang melakukannya terhadap laki-laki. Bisa dipahami gak yang bapak sampaikan, anak-anak sekalian? Jadi itu pesan daripada bapak, dari bapak selaku pembina desa Pamanukan, Bapak Bintang Timas desa Pamanukan, mohon untuk diingat serta betul-betul dipahami sehingga bisa menjaga kalian dari hal-hal ataupun kejahatan yang bapak sampaikan tadi. Gimana pak? Yang terakhir mungkin ada sampai tambahan lagi dari tadi. Di lingkungan, baik di lingkungan rumah ataupun tidak menutup mungkin di luar sekolah sendiri pun, mudah-mudahan di sini tidak ada ya. Sekarang ada pergaulan terutama untuk yang laki-laki nih. Ada beberapa kasus bapak menemukan anak SD mencoba-coba menggunakan obat-obatan ataupun yang minum-minuman beralkohol, dan bapak harap tidak terjadi di SD Kasari ini ya. Jangan pernah coba-coba ya anak-anak sekalian ya. Ya kalau misalnya mau menawarkan, gimana, laporkan kepada ibu atau pak guru. Obatnya obat apa pak? Bukan bodrek, obat-obatnya obat yang terlarang. Gimana? Contoh ada yang sabu-sabu katanya. Nah itu bukan obat, tapi itu adalah narkoba, jenis-jenis narkoba. Kemudian ada lagi pak, tambahan ada lagi lab. Selain obat ada lagi lab. Ada beberapa kasus juga bapak menemukan, tapi bukan di sekolah ini. Dan mudah-mudahan di Ekasari nggak ada ya. Itu ada anak SD yang menyedot lab, lab Aibon. Jangan coba-coba hal itu. Kenapa? Nanti kena sarapnya itu bisa gila yang diakibatkan oleh hal itu. Apabila ada yang menawarkan atau ingin menyuruh atau mencoba, silakan kembali. Kalau di lingkungan sekolah, laporkan kepada ibu dan bapak gurunya. Nanti bapak dan ibu gurunya akan koordinasi dengan pihak kepolisian. Kalau di lingkungan rumah di mana pak? Laporkan kepada orang tuanya, kepada ibu dan bapaknya. Sampaikan ini ada yang lab nih. Siapa ini, laporkan aja. Dan jangan pernah mencoba ikut-ikutan. Bisa enggak? Jangan mencoba dan ikut-ikutan hal itu yang bapak sampaikan tadi. Khusus banyaknya laki-laki biasanya. Mungkin itu saja penyampaian bapak. Yang terakhir, mohon maaf, yang terakhir adalah jangan sesama teman, terutama di sekolah ya. Bapak sampaikan yang paling utama, kita jangan membuli. Membuli itu adalah mengejek. Siapa yang bisa membuli di sini? Dengan kondisi tubuhnya, misalkan, mana hidup atau kumaha, gitu kan? Jangan. Itu tidak boleh dan dibenarkan. Kenapa? Nanti akibatnya ditimbulkannya berbahaya. Bisa nggak mengikuti apa nasihat daripada bapak? Ada lima mungkin tadi ya, penyampaian dari bapak. Jadi tolong diikuti nasihat dari bapak. Tujuannya adalah untuk keselamatan dan kenyamanan anak-anak sekalian ini dalam belajar, baik di sekolah ataupun di lingkungan rumah. Mungkin itu saja penyampaian dari bapak selaku pembina desa Pamanukan. Pangkalnya tertawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.